Teruskan Sukan Wani, teruskan menonton Astro Wani, berita segenap dimensi. Saya Alin Lesma, salam hormat, jumpa lagi. Berbincang, berentap di Liga Fantasi dan sebagainya. Bual Bola, program yang meraihkan peminat dan penonton bola sepak Liga Perdana Inggeris. Kenapa Leicester boleh begitu melonjak? Their defense remind me of when we had Ferdinand and Vidic. Mereka tidak ada komitmen. Kedudukan strategi sikit. Falsafah yang dibawa itu begitu menyenangkan pemain-pemain Leicester. Bagaimana nak bangkitkan semangat 70-an sedangkan apa yang ada contoh depan mata adalah sekarang. Menyarung jersey Malaysia membuatkan semangat itu datang sendiri. The Citizens masih lagi bersaing untuk tangga teratas Liga. Tetapi berdepan dengan Potters bukanlah tugas yang mudah. The Foxers kini hampiri detik penamat kejuaraan. Tetapi Swansea punya agenda tersembunyi. Manchester City menentang Stoke City. Leicester City menentang Swansea City. Liga Perdana Barclays secara langsung di Astro Supersport dan HD. I'm Peter Davis. I am an actor, model and a mixed martial arts fighter. Follow it on. Most martial arts striking styles have a roundhouse kick. It really depends what you want to do, but it's mixed martial arts, so you can do anything you like. Liputan pilihan raya negeri Sarawak yang menyeluruh di Astro Awan membawakan aspirasi rakyat Sarawak untuk seluruh Malaysia. Laporan komprehensif, seimbang dan terkini dengan pandangan dan kupasan pakar-pakar pelbagai bidang. Dapatkan berita sebenar pilihan raya negeri Sarawak hanya di saluran 501 dan astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani 745. Anda bersama dengan saya, Hans Yusof. Dan antara tajuk utama, mana-mana individu boleh berniaga asalkan ikut undang-undang. Golongan LGBT tidak layak jadi polis. Operasi mencari MH370 dijangka tamat Julai depan. Juga sahabat alam Malaysia gesa hutan paya bakau Pulau Pinang diwartakan. Baik, polis akan meneliti laporan yang dikeluarkan Sarawak Report berhubung anak kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar yang didakwa menjalankan perniagaan penjualan senjata. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Nur Rashid Ibrahim, dakwaan terbabit tidak menjadi satu kesalahan sekiranya perniagaan dijalankan mengikut undang-undang. Nur Rashid berkata setakat ini belum